malam-malam dia dia tengok cahaya lampu dia mai. Dia bahaya balik tu. Dan sungai ni malam kita tak nampak. Kena beringatlah. Toslet tu sentiasa pati mata kan. Kira paru saya tu panjang 13 kaki. Ulak tu kepala tu lepas ekor tak lepas. Bayangkan. Tapi ulak tu ulak ketan tebu. Tahu lah hak jelmaan ke. Memang ulak tu cukup tua ke. Lagu mana saya tak tahulah. Ayak masih lagi belum naik. Jom, jom. Semua ni. Sebaiknya mak ni kecil lah. Kalau ada besar, tengok tokok pala orang. Tu dah, dah ketik merah-merah lah kaki. Bulan keluar ayak besar lah. Tengok belakang ayak naik lah tu. Ayak malam ni jadi slow. Dia nak tak buat siang lagi slow. Ayak dah mula naik dan akan keluar. Jom. Baik, baik. Selamat. Tahan kot ni tu. Sangkut lagi. Mana Zan pun sudah lama. Wuih, kena turun ke dalam tu. Dia tu. Kita dalam perjalanan keluar. Oh, titi kamar ni. Alok mana yang dia nak pergi, saya tak tahu. Kita ikut saja. Masuk alok ni ya. Kita akan masuk. Burung apa tu? Pucung. Masuk dalam ni. Ada lagi yang belum selesai. Ayak masih cangkak lagi. Dan kita parking untuk habiskan pasang umpan dalam ratih tangkui.
Orang yang cari ketam tu kerja mudah pun. Cabaran yang terpaksa dihadapi, cabaran yang nelayan kena hadapi. Thank you.
akhir sebelum kita mula kutip. Ini sudah tamat. So, sekarang kita akan mula mengutip terus. Ya, ketam ada tekok. Ha? Ha. Oh. Ha, tu dia. Ayun jatuh. Sama mencuri baju yang lop. Tahu lorong mana, kat mana yang dibuang. Dan kita kena pasang lampu cari. Kita mencari dayung. Tadi tu boleh kan? Cari dayung. Oh, weh, dia ada weh. Weh. Oh, ni ni ni. Oh, itu dia. Ayah. Ayah dah mula buat lari. Weh. Tolak sikit. Ayah nak jalan. Ah, ambil, ambil. Ah. Akhirnya jumpa juga. Akhirnya jumpa juga dayung. Oh, ni kita kena segera ni. Segera mengutip 100 biji bento-bento yang kita dah pasang tadi. So sekarang kita akan mencari bento yang pertama. Kita mula cari dalam sekitar jam 12:30. Dayung. Laju lah abang kita. Dayung. Dah jumpa dayung. Buat mencari. Tak nak duduk dengan saya. Dia buat melewak. Ha, ni dia kah? Kan. Johi. Kita akan terus mendayung. Masuk ke hutan tu, Zat. Ya. Ada dua. Bento yang kedua kosong. Bento yang ketiga ada belangkas. Ada belangkas buang. Yang keempat tak ada juga. Kelima tidak ada juga. Kosong. Ketujuh pun kosong. Kelapan pun tak ada. Dan dua ni maksudnya kosong. Satu, dua ekor. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Kosong. Itu pun kecil. Sebelas. Ada seekor. Ada juga dua ekor. Tiga belas. Ada satu ekor. 14. 2.
15. Satu ekor seekor agak besar, ada satu ekor. Woi, dua ekor. Kosong. Kita kena laju supaya sempat kita mengutip semua bento-bento yang ada. Kita tidak boleh berehat, maknanya tiada waktu rehat dalam membentuk ketam. Rehat hanya pada waktu balik. Laju. Ha, tu bukan dia. Ha? Ha, oh, dia ni. Ya laju. Ada satu. Allah. Tu dia lah tu. Oh, besar. Bu, satu kaki dah dah turun ni. Bu, laju. Laju ayam. Kita masuk lorong helmet pada. Tak lepas hujan.
Silap langkah. Terbalik. Ayak masuk dalam tampan. Oh, laju ayak laju. Oh, ni ada satu. Ha? Last eh? Lajunya ayak masuk. Oh, ni nak kena langkah lagi sekali. Oh, dah. Duduk di atas kayu dan turun dan Allah Allah. Tak kena. Okey. Tak kena menimba. Kita mengejar masa sebab ayak surut terlalu laju. Kita cobaan. Ada kecil. Ayak punya laju. Ayak masuk dengan laju. Masuk dengan laju. Saat genting. Last 14 biji. 12 biji. Nampaknya sekaki lebih lah yang turun. Jadi kita terpaksa melajukan lagi kayuhan untuk 12 biji. Ada lagi kat depan. Lalu oh, ni kita akan lek. Itulah. Sangkut. Nampak ayak dah surut. Terpaksa turun. Tengah jalan sangkut. Tolak dah. Mai ikut kepala apa dah. Oh, sangkut. Oh, jumpa dah. Jumpa dah satu. Ni duduk atas tanah ni. Itu jalan atas tanah. Memang laju sungguh ni. Timbul ya. Wah, ini meriah.
nampak terlalu tinggi, lebih daripada dua kaki dah. Jadi kita tidak dapat lagi meneruskan sampan kerana layak telah pun merendah. Layak dengan laju turun memang dah cabaran yang kita terpaksa hadapi apabila keadaan tak disangka. Air yang surut terlalu laju, yang surut laju, laju sungguh, nampak terlalu laju. Yang kita tengok sendiri hampir dua kaki air dah pun surut. Orang jenis kita dah pun kembali dengan beberapa batang kuihnya, mungkin yang terakhir. Tak tahu hasil ada tak ada, kita tengok. Dia tak tutup tu, maksudnya ada, adalah hasil tu. Oh, ini bentuk yang terakhir. Ada tempat. Okey. Okey. Ini betul-betul cabaran. Terpaksa ikuti dah di atas kayu. Oh, ayak masuk. Masuk lagi. Oh. Macam mana kita nak lepas ni? Okey. Kita tolak-tolak beras ni. Okey. Boleh ya? Ayak surut memang tinggi, kira ayak rendah ni. Kita ikuti berada dengan nyamuknya banyak. Habis dah? Yes. Oh, habis ya. Okey, kita dalam perjalanan balik. Kita sedang menuju jalan keluar. Semoga ada lagi halangan. Ada lagi satu, kita akan melaluinya. Tapi yang ni mungkin mudah. Kita hanya perlu tunduk, lepas. Okey. Ah, kita pun dah sampai ke pintu sungai besar. Ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Ya, tapi kita kena ada satu kayu lagi sangkut. Tapi tak apa. Yang ni mudah. Okey, satu, dua, tiga. Ya. Allah, tak depan lah. Nampak tak tuan-tuan, susahnya badan, rintangan membentuk ketam pada waktu malam. Inilah yang terpaksa dihadapi. Dan kini kita dalam perjalanan pulang. Semoga dipermudahkan. Masih jauh lagi perjalanan. Lebih kurang 6 hingga 7 kilometer rasanya. Sekejap lagi kita akan tengok. Kita akan kira hasil tangkapan kita pada malam ini di JT. Sekarang ni saya akan pam ayak keluar. Ayak yang masuk tadi sebanyak lagi belum dikeluarkan. Saya akan keluarkan ayak dulu. Kang boleh kan ni? Aduh. Dia tak macam nampak besar dulu dia. Macam nampak besar dulu. Tak perasan lah macam mana duduk tau. Ni rasanya yang paling besar malam ni. Ya. Ada lagi ya? Ni yang paling besar malam ni.
Saiz A. Double A tak ada. Hampir penuh dengan ketam yang saiz agak lumayan. Ada yang besar. Ah, ini yang ketam yang nak menyalin. Hampir-hampir nak menyalin. Oh, ini pun besar. Besar. Oh, ini padat. Padu. Ini juga. Padu. Ini pun padu. Eh, saya cantik-cantik kat ni. Apa nama ke ni? Inilah hasilnya pada Olu. Pandai anak ayam masuk. Dia tanda biru macam ni kan? Dia kalau biru macam ni, lemak banyak. Kalau macam ni dia kurang lah lemak. Kalau macam ni, ni ada isi lah. Yang jantan ni satu betina. Yang ada lemak tu betina. Banyak tan jantan yang ada lemak dia menyalin. Macam macam ni kan. Ni korang tu kan. Baik. Ilmu baru yang kita dapat malam ni, ilmu mengenali ketam. Ketam nipah. Baik-baik dah. Dah jangan banyak kan. Dah cukup. Alah boleh. Janji ketam. Janganlah. Hang buat aku tolong. Dah. Weh, hang nak cari rezeki weh. Aku tumpang ni weh. Dah. Ni pun banyak hai. Rezeki kita pada malam ni, panggil ni bagi tumpang kita, tumpang ikut ya. Alhamdulillah. Boleh makan ketam nipah. Ketam nipah Sungai Petaling. Kita nak tengok mana ketam jantannya, mana ketam betinanya. Kalau saya yang sak-sak nak ambil pun tak dapat hati. Sebab abang kat ni kita tu cari makan, cari rezeki dengan mangkat ketam. Takkan kita nak ambil semua banyak pun. Walaupun dia pemurah, dia bagi kat kita cukuplah. Ni pun dah banyak lah ni. Okay, nak tahu jantan atau betinanya, tengok kat sini. Mudahnya yang jantan macam tu. Ini betina dan ini jantan. So, dah dengar bunyi tu. Maggi sedang dipanaskan. Kita akan makan Maggi.